semuanya masih semangat walaupun kena hujan. Alhamdulillah, saya senang sekali di sini bisa ketemu anak-anak muda. Semuanya berada di tempat yang luar biasa, hutan kota Gunung Jaas, yang merupakan tempat kecintaan, kebanggaan kita semua. Semuanya di sini cinta dengan hutan kota? Betul? Ya, tadi saya barusan mengadopsi sebatang pohon di sana. Jadi pohon 66 ya namanya itu dia. 66. Ya, jadi kalau pergi ke sana ada beberapa pohon yang diadopsi. Itu salah satunya tadi ada pohon 66. Saya sendiri baru dengar tadi itu yang namanya pohon 66. Ternyata sempat diinventarisir di hutan kota ini ada 80 jenis pohon. Dan itu banyak gitu, 80. 80 banyak. Jadi artinya walaupun memang hutan ini kondisinya sebenarnya sulit untuk ditanami pepohonan, tetapi dengan jerih payah dan kegigihan dari masyarakat Trenggalek, maka tempat yang tadinya hanya alang-alang sekarang isinya adalah pohon. Jadi tepuk tangan dulu untuk semuanya. Dan kedepannya diyakini ini akan semakin rimbun dan akan menjadi tempat rekreasi kebanggaan masyarakat Trenggalek Kota. Dan tadi ini akan menjadi percontohan juga untuk kecamatan-kecamatan lain. Dan juga tadi kita lihat di situ ada yang sudah ngelihat meraknya belum? Ya. Sudah ya. Ada yang tahu nggak kalau udah menetas 3? Ya. Ada yang tahu, ada yang belum. Tapi intinya ternyata di Trenggalek ini burung merak itu sudah bisa bertelur dan menetas. Dan ini adalah tentunya sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Di sana juga ada rusa. Jadi apa artinya? Boleh nggak saya bilang bahwa anak-anak muda Trenggalek ini semuanya cinta lingkungan hidup? Setuju? Siap menjaga? Siap melestarikan? Alhamdulillah. Dan tentunya sambil kita melestarikan alam kita, menciptakan tempat rekreasi yang dekat dengan alam, kita semua tentunya menikmati hiburan musik. Menikmati hiburan musik dengan tertib, dengan aman, dan mudah-mudahan acara ini akan terselenggara sampai selesai dengan tertib. Sekali lagi saya ingin kita tepuk tangan untuk acara yang sudah terlaksana dengan baik ini. Dan saya berharap semua anak-anak muda yang di sini 5 tahun ke depan akan memainkan peranan penting, akan menjadi generasi yang kreatif, akan menjadi generasi yang punya semangat juang tinggi, dan akan menjadi generasi yang membawa kebanggaan bagi Trenggalek. Jadi saya pikir itu saja pada kesempatan ini. Marilah kita jaga hutan kota yang kita cintai bersama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengajak saya, mengundang saya dari Kompi Huko khususnya. Itu saya biasanya kadang-kadang kalau kebingungan cari makan di belakang situ. Ya, itu warung Huko. Ya. Jadi itu saja pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.